Ramainya perbincangan soal debat BEM Unmul yang akan digelar 1 Oktober 2024 mendatang dengan mengundang dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rudi Seno dan Isran Hadi. Rudi Masud di tengah-tengah santainya di sebuah kafe di Jalan Juanda Samarinda menjawab pertanyaan awak media, di mana calon gubernur Isran Nur meminta tema debat soal korupsi. Hal itu dijawab dengan Rudi Masud dengan siaga, bukan siap antar jaga, melainkan siap gaya apa saja. Rudi juga meyakinkan dirinya siap dengan tema apa saja. Sesuai permintaan audiens, intinya adalah palu gada, apa lu mau gue ada. Kita siaga, bukan cuma siap antar jaga, tapi siap dengan gaya apa aja. Ya. Dada mengusulkan tentang tambang, nggak ada masalah. Ilegal, tambang-tambang, Pak. Saya apa aja boleh pokoknya. Kita boleh, pokoknya bidangnya apa saja, intinya kita siap. Tergantung audiens, apa permintaannya audiens. Pokoknya, palu gada, apa lu mau gue ada. Asik ya. Rudi Masud menambahkan dirinya siap hadir jika debat itu resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau setelah penetapan yang dilakukan KPU Kaltim. Dari Samarinda, Maskara Radiansyah, iNews, melaporkan. Jangan maju lagi, Men. Aduh. Saya juga yang ngeluhin ya.